telah berusaha sungguh-sungguh, Tuan. Di masa yang lepas, kami telah menangkap penjahat dan pembunuh-pembunuh. Sebaliknya, orang Minyak betul-betul licin. Jahanam, licin atau kesat, tangkap dia dengan jalan apa? Saya akan tangkap dia. Tuan, jika tidak berjaya, saya tidak mau pijak di tempat ini lagi. Saya tahu, orang Minyak itu sedang bertindak di kawasan Ceng. Kau mesti kotakan kata-katamu. Dismiss! Saya percaya Pakcik telah mendengar kematian Pakcik saya, Kasim Tobas, pengetua Yunaneng itu. Ya, saya ada baca di surat khabar. Saya sebagai warisnya berhak menyewakan rumah ini. Kalau Pakcik berkenan, beri keputusan pada saya sekarang. Ya, rumah ini pun bagus juga. Apa kata kau, Leha? Kalau Mak Wan suka, saya pun suka juga. Kalau aku sewa rumah ini, bilakah boleh aku pindah? Esok pun boleh. Bagus. Bolehkah kau tunjukkan aku bilik yang di atas itu lagi sekali? Boleh, silakan. Thank you.
mana Marwan? Dia ke sebelah sana mengejar orang minyak. Kalau begitu naik belakang. Baik. Special 53, pass over. Tolong hantar satu ambulan di Batu 10 Upper Changi Road. Di sini ada satu kes orang terbaring. Special 53, over. Special 53, persahabatan menerima. Control standby, over. Kita kehilangan orang kita yang paling baik. Yang sudah bersama kita selamanya 10 tahun. Sekarang aku beri kamu peluangan yang penghabisan. Tapi di mana kita mesti menangkap dia, Tuan? Tiap-tiap tempat penjahat semua sudah dibongkar. Saya pikir tak datang dari sana. Cari dalam masyarakat atas. Mungkin kiranya orang itu bangsa yang baik-baik. Tapi mempunyai pikiran yang luas. Saya belum paham, Tuan. Tugasnya. Boleh jadi, pada siang hari, dia menjadi dokter, dia menjadi lawyer, atau menjadi saudagar. Dan pada malam hari, boleh jadi dia gila perempuan. Itu saja. Dismiss. Dismiss! Selamat pagi, Mak Wan. Selamat pagi. Mak Wan, tak patut saya cakapkan. Tetapi, semalam, saya nampak orang tingginya macam gergasi. Matanya bersinar-sinar dalam gelap. Leha? Sumpah, Mak Wan. Semalam, bila lampu gelap, saya pun cari ilin. Di tangga, saya terjerempak orang lari macam pelanduk dan keluar dari pintu belakang. Ah, Karut. Leha, aku tak mau ditakut-takutkan di rumah yang aku idam-idamkan ini. Semata-mata kerana kau ini lemah semangat, Leha. Baiklah kalau saya lemah semangat. Tetapi, mengapa tiba-tiba lampu padam? Di kota, tak pernah macam ini, Mak Wan. Tapi, ini bukan kota. Boleh jadi orang minyak. Oh, jangan sebut nama itu, Mak Wan. Mari kita semua pulang ke bandar. Sebelum kita semua diusiknya. Jangan takut. Tak boleh jadi apa-apa. Bagaimana dengan surat yang Mak Wan terima baru-baru pindah di sini itu? Yang mana? Itu katanya rumah Kasim Dubas. Berbahaya bagi orang luar. Pindah sebelum terlambat. Ah, perbuatan orang gila atau budak-budak nakal. Aku tak ambil pusing tentang surat yang tidak ada asal-usulnya. Apa kau tak fikir? Hanya dia seorang penjahat biasa yang bertuah. Tidak. Apa kau percaya orang minyak itu sejenis antum? Itulah yang akan kami hapuskan sekarang. Isat, apa betul tidak ada satu orang yang boleh menangkap setan itu? Ada, tapi aku hanya tahu hanya saja. Aku tidak mengenal dia. Tapi, apalah gunanya kita mengagak-ngagak saja. Macam manapun aku ingin tahu, karena kami akan menumpukan usaha di kawasan Changi. Kalau kau desak juga, namanya Dasuki. Tinggal lagi. Selamat.
Kita terpaksa cari tukang masak. Hai, bukankah kita sudah ada tukang masak? Ya, tapi dia sudah pergi hari ini. Alamak, kenapa kau tak beritahu aku lebih dulu? Takkanlah pagi-pagi hari saya mesti sampaikan kabaran yang buruk. Ah, tak apalah. Aku fikir, Allah boleh menolong kau sementara kita belum dapat tukang masak. Oh ya, di mana anak saudaraku Rohayah? Ke bandar, Mak Wan. Bandar? Ya, tadi pagi dia dapat telefon. Tapi saya pun tak tahu dari siapa. Kau tidak mendengarnya? Tidak, Mak Wan. Ada dia beritahu bila dia nak balik? Ada, lebih kurang pukul 2. Sampaikan. Katanya suruh beritahu pada Mak Wan, dia akan cari tukang kebun. Tukang kebun? Awak, kalau tinggal di rumah ini lebih lama, mati. Balik ke bandar dan selamatkan nyawa kau. Bukankah baik kita pulang saja ke bandar? Tinggalkan rumah puaka ini dan orang minyak, Mak Wan. Aku sewa rumah ini. Buat aku tinggal di sini. Dan aku tetap tinggal di sini. Walau ada orang gaji atau tidak. Pikir itu boleh jadi orang minyak lah. Ah, ya. Ah, itu kau sencari bukan? Ya, betul. Saya tak dapat tentukan orang minyak atau bukan. Apa yang saya perlukan? Seorang mata-mata gelap. Tuan Dasuki? Ya, terima kasih. Ya, saya menunggu kedatangannya. Pergi kebun tembak lah. Hah? Tembak? Sekarang belum tembak, nanti ada tembak. Tembak apa, Wan? Tembak pesutut tak? Encik yang pergi kebun itu kebun sana, Encik.
sudah jadi. Kenapa Mak Wan belajar tembak pistol? Tidak ada apa-apa, sayang. Dari 2 tahun dulu, sejak aku beli pistol itu, aku ingin nak menembaknya. Mari, mari aku tunjukkan. Bagus pistol ini, tau. Aku agak menembak orang memang senang. Acu begini. Kau meraung macam gajah. Apa kau yang ada pokok itu? Sudah saya tengok Mak Wan menembak. Mari, mari. Dari Tauke Kasim Rubat bikin ini lemah, sampailah Cikarang, Encik. Ini kali pertama kau dikacau? Baru 2 hari saja, Encik. Baik, kau boleh pergi dan bawa lilinnya? Boleh, Encik. Leha, aku harap Rohaya menghiburkan hatinya di pesta. Thank you.
Malupnya sudah datang. Bawa dia masuk ke bilik baca. Baik. Awas, kunci pintu tingkap semua dan bawa kunci dia kemari. Oh. Malam ini orang luar tentu tak dapat masuk. Basir bin Bakar. Apa kau sebenarnya tukang kebun? Iya, Manjo. Kau tahu tentang Ahmad? Ahmad tak tumbuh musim kemarau, Manjo. Dekat sedikit orang muda. Kau ada pengalaman tentang kurang? Oh ya ya, ada. Orang muda, kura adalah sejenis demam
dan Ahmar adalah sejenis sakit angin. Mengapa kau datang di tengah malam dan mengaku kau seorang tukang kebun? Saya tahu, saya tak harus berdusta. Saya buta sekali tentang berkebun ini, Mancik. Tapi sebetulnya saya terdesak dan terpaksa mencari kerja. Itu saja, Kak? Iya, Mancik. Baik, kau boleh pergi jumpa dengan Awas, Kak. Terima kasih, Mancik. Saya tidak percaya dengan dia, Mak Wan. Aku belum minta pikiran kau, Leha. Bagaimana Mak Wan ditentukan dia bukan orang minyak? Aku benar berani, Mak Wan. Lagi baik kau naik di atas, siapkan satu bilik untuk inspektur. Baik, Mak Wan. Ya, kau jangan bilang siapa-siapa yang dia seorang inspektur, tau. Begitu banyak kerana kejatuhan Jonan Ben. Mana boleh terjadi? Pakar penyimpan wang itu melarikan wang Ben hampir 1 juta ringgit. Boleh jadi lain orang yang melakukannya. Tentu Kasim Dubai, mengketua Ben mempunyai kuasa penuh tempat menyimpan wang. Tetapi awak sendiri tahu, dia telah meninggal dunia beberapa hari dulu sebelum kejadian ini. Bahaya. Kau kenal budak yang nama Bakar, kan? Kenal begitu saja? Benarnya, rakyat Dubai tidak berhak menyewakan rumah ini sebelum putus dan selesai perkara harta. Apa doktor ada bersama-sama semasa Kasim Dubai meninggal dunia? Ya, ada. Dia penyakit jantung. Aku pikir orang tak akan menyangka Kasim Dubai mencuri uang banknya sendiri. Tidak, sebenarnya dia ada kelemahan, tetapi bukan perkara ini. Lebih baik Mak Wan tinggalkan rumah ini. Kerana surat ini? Ya. Encik, ya, lonceng bunyi orang tata. Terima jemputan tinggal di rumah saya. Kalau Mak Wan menolak, saya akan bermalam di sini. Terima kasih. Jangan susah payah. Doktor, tak kunci pintu itu. Oh, maafkan saya. Thank you.
Selamat malam. Selamat malam, Rohaya. Selamat malam, Mak Wan. Saya menyusahkan. Tak apa. Saya terpaksa pulang dulu. Terima kasih, Raya. Terima kasih, dokter. Aku datang untuk membincangkan tentang surat yang kau kirimkan padaku. Aku bimbang kalau-kalau polis mendapatnya. Jangan bimbang. Bukankah kau menjadi tukang kebun di sini? Rohaya, kau tentu tahu bukan aku yang mengambil uang itu. Ya, penuh kepercayaanku kepadamu, kasihku. Aku agak Kasim Dubas yang mengambil uang itu. Dan mungkin dia sembunyikan dalam rumah ini. Apa yang menyebabkan kau berpikir begitu? Aku masih ingat perkataan tukang membuat pelan rumah ini. Dia mengatakan bahwa ada satu bilik rahasia dalam rumah ini. Di mana? Aku tidak tahu. Jadi kau pikir uang itu ada tersembunyi dalam rumah ini? Iya. Kalaulah aku dapat pelan rumah ini. Lampu tak padam lagi. Biarkan padam. Tambah gelap, tambah baik bagi diri. Aku akan periksa rumah ini, bilik demi bilik. Mungkin si Dubas tahu di mana ada pelan rumah ini. Boleh jadi.
Boleh saya menolong? Bolehkah awak datang ke sini untuk sebentar? Malam ini? Ya, malam ini. Ada perkara rahasia dan usaha. Jangan marah, Cik Roh, ya. Kalau esok malam boleh. Baik. Saya akan tunggu di luar rumah. Rasa selalu bangga, sekarang aku hidup merana. Tukang kebun di taman puspa warna. Masyarakat pandang hilang, tapi aku tetap gembira. Biarlah orang pandang kau hilang, tapi aku tetap pandang mulia. Sebab engkau yang tidak bersalah di dunia, bersamalah berdoa. Walaupun kau hidup hina dan merana, aku tetap menyinta. Walaupun kau hidup hina dan merana, aku tetap menyinta. Mari kita sama-sama bergembira, menghibur hati duka, menuju ke pantai bahagia. Kasih sayang selama-lamanya. Tempat mulia, rasa selalu bangga. Sekarang aku hidup merana, tukang kebun di taman puspa warna. Masyarakat pandangnya, tapi aku tetap gembira. Biarlah orang pandang kau hina, tapi aku tetap pandang mulia. Sebab engkau yang tidak bersalah di dunia, bersamalah berdoa. Walaupun kau hidup hina dan merana, aku tetap menyinta. Walaupun kau hidup hina dan merana, aku tetap menyinta. Mari kita sama-sama bergembira, menghibur hati luka, menuju ke pantai bahagia. Kasih sayang selama-lamanya. Saya sekedar pergi dari headquarters. Oh, Encik. Ya. Encik lah yang saya nanti-nantikan. Silakan masuk. Silakan. Sampai dulu. Selamat
Lebih baik kau tambahkan pokok-pokok bunga ini. Baik, Cik. Inspektor sudah datang, kan? Untuk apa? Karena orang ingat dan tidak suruh ancaman itu. Aku harap mereka datang bukan untuk menangkap aku. Tentu tidak. Kan kau menyamar sebagai Basri. Teruskan kerja kau. Ya, aku pergi dengar lagi. Baik. Siram pokok bunga itu hari-hari, tau? Baik, Cik. Berapa orang tinggal dalam rumah ini, Cik? Anak saudara saya sendiri, Leha orang gaji saya, Awah orang gaji Cina, dan Basir tukang kebun saya. Siapa itu? Rohaya, mari sini. Ini anak saudara saya Rohaya, dan ini Inspektor Dasuk. Apa kabar? Kabar baik. Encik, apa kabar? Baik. Permisi dulu ya. Silakan. Saya harap malam ini Encik dapat tidur dengan lenyap. Dan saya jamin Encik tak ada gangguan apa-apa lagi. Terima kasih. Mari saya tunjukkan bilik Encik. Silakan. Kenal dengan keluarga Rashid Dubat? Ya, sekali-sekala. Saya ada juga pernah jumpa Rashid Dubat. Dan kenal dengan Bakar, penyimpan wang Union Bank? Ya, tidak. Katanya dia dari keluarga orang yang baik-baik. Barangkali. Telepon tadi dari headquarter mengatakan yang mereka telah jumpa surat-surat Bakar. Menunjukkan yang awak telah bertunang dengan dia. Oh, itu rahsia kami. Saya pun belum beritahu dengan makcik saya. Encik, Mawan panggil. Thank you.
Tadi saya ketuk beberapa kali, tak ada orang yang jawabnya. Jadi saya gunakan kunci saya. Daud membawa saya kemari dengan keretanya. Dia menunggu di luar. Saya dengar. Apa awak tahu di mana pelan rumah ini? Pelan rumah? Boleh jadi ada. Di bilik bacaan di sana. Ini kuncinya. Tak ada orang ya, Lara? Nanti! Nanti dulu! Mereka saya di rumahnya sendiri. Berbetul pada hari kejatuhan bengnya itu. Dan satu-satunya orang yang ada pada waktu itu ialah wanita yang bertunang dengan penyimpan uang yang bersalah itu. Betulkah begitu, Ruhaya? Ya. Kalaupun betul, apa
Siapa itu? Rashid Dobar. Dia kena tembak. Pindahkan mayat ini pilih yang lain. Apa yang dokter ambil itu? Apa maksud kau? Saya nampak dokter ambil. Tidak ada apa-apa. Saya beri amaran. Jangan cuba menghalangi pekerjaan pegawai keamanan. Serah. Marilah kita tolong angkat mayat ini. Tunggu dulu. Patut seorang kawan dibiarkan tunggu lama-lama seorang diri dalam gelap. Jadi, saya datang kemari. Oh ya. Saya pungut benda ini kira-kira 100 kaki di rumah ini. Adakah sesiapa yang kenal barang ini? Tanah menunjukkan bekas seolah-olah suatu pergaduhan telah berlaku. Juga bekas minyak basah lirak di bumi. Itu saja yang aku dapat? Ya. Ya. Minta kunci dapur. Apa? Atau menjam pintu? Ada, kau ikut dia pergi ke dapur. Aku nak tengok di luar. Baik. Lagi baik aku ambil beg jahit aku dahulu. Ya. Mengapa kau seorang diri, Ruhaya? Dan rumah yang lagi separuh. Ada kepada kau? Ya. Tapi boleh jadi dibuang atau dibakar oleh awak. Maksud kau, plan itu ada pada awak? Tidak. Saya yang sembunyikan dalam roti. Dibawa keluar oleh awak tadi. Jangan bimbang. Aku akan mengambil.
Gajikan tukang kebun, tetapi tidak pernah pun seorang memakai seluar bekandi, bersepatu dalam rumah, dan menganggapkan ahmar sejenis pokok. Sebaliknya, ahmar itu adalah sejenis penyakit orang muda. Mawan, tadi ada orang minyak masuk ke bilik ini, iya kah? Ya, kebetulan waktu itu saya sampai. Saya coba menangkapnya, tetapi malang. Sekarang aku nak tanya kau sedikit, Rohaya. Kau ada dapat pelan rumah ini dari Tasik Tuban? Ada. Di mana pelan itu sekarang? Doktor sedang mencarinya untuk saya. Apa? Di dalam dulang yang dibawa keluar oleh awak tadi. Aku pikir tak ada harapan lagi. Cuma hendak tengok-tengok di sini. Baik hati, doktor. Sejak kemarin.
Sekarang aku beritahu kau siapa. Siapa dia? Bahkan istimewan wali nembeknya lagi. Apa ini benar, Pak Cik? Bahkan. Ya, benar. Dengan Tuan Doktor sendirian untuk bicara sepatah dua kata. Persilakan Tuan Doktor ke diri bacaan. Minta pelan lagi separuh Tuan Doktor. Saya tak ada itu. Saya pikir dokter ada di atas masyarakat Cik Dubas dibunuh. Oh, saya tidak ada di atas. Tengok kunci dokter.
Ambil air bawa kemari. Nah, dah pergi. Ini soal pulih. Tadi dia ada. Nanti sekiap dia datang. Hei, kenapa kau? Saya tak ingat. Malam keparat, Rashid Dobas dibunuh di rumah ini. Sekarang ini pula. Tengok orang gila. Orang ni nak? Bakar, tutup pintu besar, bakar. Kita semua pergi mencari sekarang. Perempuan semua harus tinggal dengan Hawa. Tidak, tidak. Kami juga mau ikut sama. Ya, itu betul. Memang tak patut. Oke. Lebih baik kami ikut bersama. Baiklah. Kalau semuanya sudah mendesak. Kita mulai mencari dari sebelah. Baik. Kamu mau ikut bersama-sama kami pergi mencari? Thank you.
mencari. Bagaimana tentang Raminya? Apa itu, Mak Wan? Ada bekas lening. Masih baru lagi. Boleh jadi ada orang sampai di sini sebelum kita. Segala-galanya. Kau merepet?
Aku tak nampak dia pun. Aku sedang naik melalui tingkap. Kemudian aku dengar kau mengetuk pintu. Doktor punya gerak-geri pun macam orang minyak. Pintunya pun dah tertutup. Apa doktor yang menutup pintu ini? Tidak. Baik, saya periksa. Sama ada doktor yang menutup atau tidak. Bagi balik pistol saya, doktor. Saya akan buat perhitungan dengan doktor secepat mungkin. Kenapa ini? Kami jumpa dia terkunci di bilik. Lain kali, kalau memasung orang, jangan lupa ambil kunci dalam sakunya. Ya, doktor. Wahaya. Tutup pintu dahsyat itu. Aku tidak memandang lagi. Kali ini, saya yang masuk, doktor. Lebih baik bawa Roya ke tempat tidur. Doktor, ikut saya. Saya seorang diri di tempat gelap ini. Saya nampak ada orang. Dia masuk dan menutupkan pintu. Saya tak tahu apa yang saya nak buat. Tolong, bawa boleh masuk dalam. Masuk awak? Ada apa awak? Itu kepala pikiran ini orang lama. Macam orang gila. Kan aku sudah bilang, dia cuma buat-buat pitam. Bagaimana, saudara? Ada baik sedikit? Baik. Allah, kau boleh pergi sekarang. Baik. Boleh bagi tahu kami, siapa nama kau? Dari mana kau datang? Kau tak ingat bagaimana mulanya kau jadi begini? Mula-mula, saya ingat, saya terikat di bilik simpan kereta dengan mulut tersumbat. Itulah yang menyebabkan sakit mulut saya. Kemudian, saya berjaya melepaskan diri, lari ikut tingkap. Peristiwa baru terjadi lagi, Inspektor Dasuki. Ini kau punya? Boleh jadi. Entah. Kalau kamu semua boleh tinggalkan saya dengan dia selama 5 minit, saya boleh dapat kenyataan yang sebenarnya dari dia.
Apa yang Mak Wan nampak tadi? Apa pun aku tak nampak. Habis, kenapa Mak Wan mencidik tadi? Kerana uang itu masih ada di dalam bilik ini. Kalau uang daripada peti besi itu sudah diambil orang, mengapa mereka balik lagi kemari? Ya Allah, itulah kita orang. Jangan tembak, itu bakar. Saya percaya orang yang mengambil uang itu telah naik ke bumbung melalui tingkap ini. Takkan ada naik dengan sebelah tangan. Aku pikir uang itu mesti ada dalam rumah ini lagi. Di dalamnya. Apa itu? Apa yang kau nampak? Mak Wan, kita sudah jumpa hantu yang Awa dan Leha nampak itu. Beri aku tengok. Tidak syak lagi. Mayat Kak Sendubat. Mustahil. Dia kan sudah mati 2 minggu dulu? Tidak. Nampaknya dia mati pada malam ini juga. Boleh jadi orang Minyak yang bunuh dia. Sudah jelas, Mak Wan. Dokter Wahid dan orang tua Kak Sendubat telah bersepakat dalam perkara ini. Mereka perlukan uang dengan sebanyak-banyaknya. Kak Sendubat merompak bank dan menyembunyikan uang itu dalam rumah ini. Sedangkan Dr. Wahid membuat surat kematian yang palsu dan menanamkan mayat orang lain. Lalu saya yang disalahkan. Hanya mereka terhilap satu perkara. Rashid Dubas menyewakan rumah ini kepada Mak Wan, tetapi tak dapat mengambilnya semula. Dr. Wahid cuba melarikan diri bersama dengan pelan itu. Mengapa? Dia tahu kalau kita dapat pelan itu, kita akan datang kemari dan berjumpa dengan Kasim Dubat. Betul. Iya, betul. Kemudian? Kasim Dubat bunuh Rashid Dubat. Sudah itu, dokter bunuh Kasim Dubat. Tidak. Dokter tidak membunuhnya. Kerana dia ada bersama-sama kita waktu kita membuat pemeriksaan. Tapi tadi dia terkunci di bilik ini. Semasa itu juga, orang yang tidak dikenali terkunci di dalam bilik bersama-sama Rohaya. Tiba-tiba, dokter memadamkan lilin semasa kau membuka pintu. Kenapa? Kerana ia sangka Kasim Dubas masih ada di dalam bilik ini dan dapat melepaskan dirinya. Dalam pada hal itu juga, ada orang lain. Orang itu ialah orang Minyak. Pergi panggil Inspektor Dasuki. Saya tak sanggup lagi. Itu kan adik saya. Ya, itu bakul engkau. Bakar, ambilkan bakul itu. Mak Wan, uang itu ada di sini, Mak Wan. Ya. Syukur, alhamdulillah. Kamu, jangan bersuara.
kamu. Simpan balik bakul itu di tempat asalnya. Bakar! Bakar, turut saja kemauan dia. Saya tak peduli. Saya mesti menjerit. Diam! Kamu pergi masuk di bilik rahsia. Pergi! Dalam sekejap masa lagi ada orang akan masuk kemari, sama ada melalui pintu ini ataupun tingkat mana. Orang itulah yang membuat kebakaran untuk menarik perhatian kamu semua supaya keluar dari rumah ini. Sekarang baru aku tahu siapa dia yang melakukan segala kekejamannya. Undur jauh dari kaca itu. Kamu pergi sana. Dari headquarters dan menyerang aku di dalam perjalanan ke rumah ini. Dialah yang memukul dan menyumbat mulut serta menjampakkan aku di dalam bilik simpan kereta. Aku tahu segala yang berlaku di dalam rumah ini. Tetapi aku pura-pura hilang pikiran. Tujuan asalnya ialah hendak menceroboh kesucian Rohaya. Kemudian dia dapat tahu di dalam rumah ini ada tersembunyi uang yang besar jumlahnya. Jadi, sambil hendak menceroboh Rohaya, dia mengambil kesempatan untuk memborong kekayaan ini dan terpaksa melakukan beberapa pembunuhan. Tamat sudah rahasia orang Minang. Mari kita pergi telepon ke police station. Kembali uang yang hilang itu. Tidak seorang istri, bukan?